ini posisinya sebelum batu kep dibuat, teman-teman. Kalau hujan kayak gini, nanti kalau sudah siap, bagus sekali. Ini mesinnya, teman-teman. Ini mesin untuk membuat batu kep itu. Ini. Ini mesinnya. Ini untuk tempat acian. Ini untuk tempat aduan semennya. Jadi siap tuh langsung ngaci. Orang tinggal tarik pakai itu alatnya itu untuk ngaci itu. Tarik langsung lurus. Kita lihat cara ngaduknya, teman-teman. Nah, ini orang unut. Ini, teman-teman, sebelum kep dibuat. Ini batu kasaran ya. Pasir sama batu itu diratakan, ditumbuk. Untuk duduknya kep. Ini mbaknya mau pulang kerja ini. Assalamualaikum, Bay. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Baik, Bang. Apa dari mana, Bay? Dari Pakistan. Oh, Pakistan. Oh. Buat kerja apa, Bay? Kerja ini kompak. Oh, ini pakai kompak ini. Oh, kompak-kompak ini kasaran lah. Betul. Oh, ini teman-teman. Baik dari Pakistan, teman-teman. Sudah lama apa di sini? Dua tahun setengah lah. 2 tahun 5 bulan sudah. Oh, 2 tahun 5 bulan. Oh, agak lama lah. Ini teman-teman, dia kerjanya dekat sini ini. Rata kasaran, hampir rata ditumbuk pakai ini roller, pakai kompak. Kalau yang bawa kopi itu orang Indonesia itu, orang dari Aceh. Mana yang lain itu? Dia, dia ratakan pakai. Oke, Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini dia ratakan pakai eskavator, teman-teman. Eskavator mini. Nanti habis rata ditumbuk. Nah, ini yang bawa pasirnya ini orang Indonesia ini sebenarnya. Kalau di Indonesia punya eskavator mini itu enak, teman-teman. Mungkin enak kalau buat nyangkul di kebun, kebun pegunungan itu. Tinggal korek, nggak payah nyangkul. Sudah mau siap ini, teman-teman.
tinggal tunggu jalan, jalannya siap ya sudah siap lah, kita pun pindah. Nah itu orang Aceh itu. Bawa CCTV tadi teman-teman, sopirnya itu. Oh, masuk YouTube. Bangunut. Itu pasir sirtunya diratakan terus itu. Ayo mas, ayo mas. Ini orang Indonesia teman-teman. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sampean Indonesianya mana? Hah? Indonesianya mana? Indonesianya Aceh. Oh, ini Aceh, orang Aceh teman-teman. Ya. Ya di sini bawa kopi, bawa isapator. Lama mas, ini mas. Hah? Kerja di sini lama? Ya, saya sudah lama kerja di sini. Sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Lumayan lah. Ya. Oke, mas. Oke, terima kasih. Oke, guys. Enak kalau punya itu di kampung. Punya eskavator mini. Ini mau ditumbuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti lain kali Indonesia bisa kayak gini buat jalannya. Batu kopnya bisa dibuat kayak di sini. Nah ini mesin cilik ini untuk ngaco. Ngaco aduan teman-teman buat kep itu.
dicecer dulu teman-teman. Nanti agak-agak kira-kira sampai mana gitu dituang. Lihat dari awalnya teman-teman biar tahu caranya, siapa tahu nanti Indonesia bisa meniru cara ini, atau di Indonesia sudah ada, saya yang nggak tahu.